Hei. Bukannya ikut sholat, malah main di luar. Suara kalian itu berisik, mengganggu orang sholat. Boleh main, tapi suaranya jangan berisik. Pulang yuk. Mau kemana? Jangan pulang dulu. Ayo kita main layang-layang dulu. Enggak ah, mau pulang capek. Ayo kita main layang-layang yuk. Ayo, tapi sampai jam 5 aja ya. Iya, aku juga disuruh ibu pulang jam 5. Oh, oke. Layangan punya siapa nih yang ke layangan kita? Udah, tarik aja, enggak apa-apa. Kabelnya gimana nih? Iya, maaf, aku juga nggak tahu bakal kayak gini. Bukannya ikut sholat, malah main di luar. Suara kalian itu berisik. Gimana nih? Udah sepi, aku takut. Iya, sama. Aku juga takut. Nanti kalau imamnya tahu gimana? Nanti kita dimarahin lagi. Nanti pulangnya jangan lebih dari jam 5 ya. Kamu harus ngerjain PR. Kalau melebihi itu, akan ibu hukum. Iya, Bu. Kamu di sini dulu aja ya. Aku mau panggil ayah. Kamu kenapa? Kok panik begitu? Tadi aku habis main layang-layang sama teman, tapi ternyata nyangkut di kabel tolak. Ayah tolong benerin ya. Kamu ada-ada saja. Ini sudah sore, bentar lagi mau maghrib. Iya, ayah. Ayah bantuin aku ya. Aku takut nanti dimarahin imamnya lagi. Ya sudah, tapi kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Sehat lagi.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Mulai besok, kamu gak ikut kasih uang cecen ya. Langsung pulang. Iya, Bu. Yuk.